Pertemuan tokoh P3 Hamzah Has dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menurut anggota Majelis Musyawarah P3 Suharso Monoarfa sebagai langkah pembuka. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai gagasan dan platform yang akan dibangun oleh kedua partai. Dan atas pengetahuan Majelis, saya mendampingi Pak Hamzah. Jadi ini semacam iftitah saja. Kita datang ke Ibu, ke Ketua Umum PDIP, dan tadi yang lebih banyak dibahas adalah gagasan-gagasan ke depan, platform seperti apa yang akan dibangun. Partai yang pertama kali mengusulkan Bapak Joko Widodo menjadi calon presiden adalah Partai Persatuan Pembangunan.